Ini papan petunjuknya. Jadi kita bisa lihat ini batu namanya Coffee Rock atau Black Rock. Nah, ini nih yang namanya Coffee Rock. Mungkin disebut Coffee Rock karena warnanya seperti kopi? Tidak tahu juga. Jalanannya jelek, udah gitu jauh banget. Jadi aku kasih lihat ya tempatnya seperti ini. Ini tuh namanya Bunjalung National Park. Ini papan petunjuknya. Jadi kita bisa lihat ini batu namanya Coffee Rock atau Black Rock. Lalu ini pemandangannya. Biasanya orang-orang pergi ke Jerusalem Creek untuk main pakai perahu kano.
Kita dari arah sini. Dari arah sini. Sekarang aku coba berkeliling. Tapi sebelumnya harus ke toilet dulu. Ini dia toiletnya. Jadi, di sini itu toiletnya toilet kompos. Jadi nggak ada air, langsung nyemplung ke bawah. Terus di belakang itu ada itu tempat untuk nampung semua kotoran dari toilet. Dan kalau nggak salah nih ya, jadi air pipisnya itu nanti di daur ulang buat nyemprot tanaman. Itu kata Zoe sih. Soalnya rumahnya dia juga ada kompos toilet. Aku pipis dulu ya. Lihat ini toiletnya seperti ini. Tuh, langsung nyeblos. Oke, selesai buang air, sudah lega. Sekarang mari kita menuju pantai. Bisa kedengeran kan suara ombak? Aku belum tahu nih kemana, arah mana. Coba ke arah sini. Ini ada banyak bangku-bangku. Jadi tempat ini juga dipakai untuk piknik. Oh, itu di sana ada gantungan untuk pakaian. Ini untuk masak tempat barbeque, jadi bisa kalau camping di sini bisa masak di sini, terus nyuci baju digantung di sini seperti itu. Kita balik lagi ya, kita ke arah sini deh. Sepertinya ini pantainya. Karena berpasir. Panas. Pasirnya panas. Duh, panasnya ya ampun. Jeng-jeng, kirinya pantai. Turunnya gimana nih? Hati-hati, harus pelan-pelan.
pasirnya padat banget. Nyebur dulu. Nyebur. Enggak sih, main air bentar. Oh, aku taruh sendal di pantai. Perlu mendinginkan kaki karena panas banget pasirnya. Tahu pasir yang biasa buat goreng kacang? Nah, panasnya kayak begitu. Jadi kacamatanya aku pakai. Sementara mamut berenang, mari kita jalan-jalan. Airnya anget. Si mamut udah nyemplung tuh. Nah, ini nih yang namanya Coffee Rock. Mungkin disebut Coffee Rock karena warnanya seperti kopi. Tidak tahu juga. Nah, sudah mulai panas, jadi kita mau balik ke mobil. Panas soalnya, dan Mamos bilang dia lapar. Jadi kita mau cari tempat untuk makan.